Nama saya Zaim bin Durul Aman. Saya berasal daripada sebuah pekan yang kecil iaitu Bagan Serai di Perak, di utara Perak, berhampiran dengan sempadan ke Pulau Pinang. Dibesarkan sebagai seorang biasa dan bapa saya seorang peniaga. Sebelum kita menghasilkan sesuatu karya, pada saya membiasakan diri saya membuat drawing ataupun study drawing dulu. Seperti gini ya, study drawing just a rough drawing. Kita cuma nakkan dia punya form dan juga a little bit shadow. Then biasanya saya akan membuat study drawing untuk menghasilkan composition dan juga subjek yang akan dilukis. Mengapa saya gemar melukis perahu? Mengapa perahu adalah subjek kegemaran saya? Sebab satu, saya suka bentuk perahu. Asalnya begitulah. Bentuk perahu yang sangat autentik. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita Malaysia mempunyai perahu yang sangat cantik. Ini adalah lebih kepada pendekatan realisme. Tapi daripada basic yang dibuat, tidak menampakkan itu unless sampai kita dah habis semua surface canvas ni diisi dengan pelbagai warna, dan oleh kita akan rendering seperti realis. Bila aku di sini.